Allah Ta'ala akan timpakan kepada kamu kehinaan dimanapun saja kamu berada, melainkan orang yang menjaga hubungan dengan Allah dan yang menjaga hubungan sesama manusia. Dua ni takkan dihinakan. Tetapi kita hari ini memuliakan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, tetapi kita tak jaga hubungan dengan manusia. Maka kata Allah, Allah bagi hina. Berapa banyak orang Islam yang dominan, berapa banyak orang Islam yang majoriti, tetapi dikuasai, ditadbir, diuruskan oleh orang yang minoriti. Bukankah itu hina namanya? Bukankah orang Islam itu ramai, kadang-kadang mulut dikunci, tak boleh bercakap pada agama dia sendiri? Pada agama dia sendiri pun dia tak boleh bercakap. Kerana apa? Dilarang untuk bercakap. Dan yang melarang bercakap tu pula hanyalah minoriti. Kenapa jadi macam itu? Kerana hilangnya kasih sayang sesama umat Islam. Terima kasih Tuan Imam kepada seluruh jemaah pengurusan masjid. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita membetik daripada kitab Tajzim Atraful Hadis Harful Kha, huruf Al Kha, hadis yang pertama. Baik, tuan-tuan ikut saya baca sama-sama. Khaba 'abdun wa khasira لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. Baik, hadis ini riwayat daripada Abu Nu'aim dan Al-Asbahani. Khaba 'abdun wa khasira. Leceh dalam bahasa kita. Rugilah. Khasira rugi. Telah rugilah hamba-hamba Allah. Siapa dia yang dikatakan rugi ni? Kata Rasulullah, lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashar. Yang mana di dalam hatinya tidak dijadikan oleh Allah berkasih-kasihan sesama manusia. Manusia yang rugi siapa? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian, melainkan orang yang beriman, ilalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Empat manusia yang untung. Manusia yang untung, orang yang beriman. Orang beriman ni untung, tuan-tuan. Tidur pun dapat pahala. Kalau tidur pun dapat pahala, apatah lagi kalau baca Quran. Lagilah dapat pahala. Orang yang beriman ni, tuan-tuan, kalau dia ni sakit pun dapat pahala, dihapuskan dosa. Untungnya orang beriman ni, tuan-tuan, senyum pun dapat pahala. Cuma pastikan ada orang bila nak senyum. Senyum bagi orang yang beriman ni dapat pahala. Sebab itu Allah Ta'ala kata manusia yang untung ialah orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus salihat, orang yang beruntung ialah orang yang beramal saleh. Hujan ke, ribut ke, mayang jalan. Hujan ke, ribut ke, Tok Bilal datang untuk azan. Orang lain boleh tentu datang, tapi Bilal datang. Sebab tu Nabi Muhammad sebut, orang yang paling handsome di hari kiamat ialah muazzin. Mana dia muazzin kita ni? Bilal besar tadi ni. Orang yang paling handsome sekali, jinjang tengkok dia. Tengkok paling panjang di hari kiamat nanti ialah Bilal. Daun jadi saksi, batu jadi saksi bahawa dia ni pernah azan pada orang. Sebab tu abang-abang, belajarlah azan. Ini bila suruh azan sakit tekak. Immediately. Tak ada siapa nak azan ni. Mat, azan mat. Batuk tu. Nasib baik dia cakap batuk tu dengan Datuk Almas. Gunakan jus Nusantara. Ya, sudah tuan-tuan. Tak pernah faham, faham. Tak faham, sudah. Serta-merta jadi batuk. Orang yang beruntung ialah orang yang beramal soleh. Yang ketiga, siapa dia yang beruntung?
Orang yang pesan memesan pada benda yang hak. Orang yang bercakap tentang kebenaran, orang yang bercakap tentang kebaikan, orang yang bercakap benda-benda hukum. Dan yang keempat, orang yang bercakap, orang yang berwasiat tentang kesabaran. Maka orang ini adalah orang yang untung. Maka dapatlah kita tahu orang yang rugi salah satu dia siapa? Yang tak termasuk di dalam empat golongan tadi. Dan orang yang rugi itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak ada perasaan kasih sayang dalam hati dia. Benci membenci, tak suka. Tengok orang Islam niaga, tak suka. Nyampah aku. Tengok orang Islam berjaya sikit, ai nyampah aku. Tengok orang Islam tu susah sikit, ai datang juga dalam busuk, aduh. Tak suka. Tak suka dengan sebab dia busuk, dia miskin, dia susah. Tak suka dengan sebab dia kaya, dia berjaya. Itu satu bab. Yang lebih dahsyat lagi ialah tidak ada perasaan kasihan sesama umat Islam. Sehinggalah menjadi putus silaturahim. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la yahillu li rajulin ayyakha ayyah jura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Tidak halal kepada kamu untuk tidak bertegur dengan orang lain lebih daripada 3 hari. Maksimum tak bercakap 3 hari. Keluar dari masjid, tumbuk di masjid, di luar masjid. Pasal kasut dia letak atas kasut hamba Allah. Lain kali parking kasut tu elok, kenapa letak atas kasut orang? Elah sikit je pun, takkan nak marah. Marah lah, bergaduh sikit. Hari pertama, dua-dua masam muka. Hari kedua, seorang tengok belah sana, seorang tengok belah sini. Tak cakap lagi, pasal kasut je. Hari ketiga, masih belum cakap, dimaafkan. Hari keempat, kata Rasulullah, Allah nak tengok siapa yang mulakan dulu hulurkan tangan. Ada tak apa saya buka? Saya lagi suka buka. Baik. Apa benda saya cakap tadi? Lupa. Aduh. Nah. Baik. 4 hari. Saya nampak tuan-tuan pegawai dia tegur saya. Bukan lihat tegur. Tegur saya lupa. Baik. 4 hari ni Nabi kata apa? Wa khairu ma yabda'u bisalam. Yang paling baik di kalangan dua orang itu ialah orang yang menyambung balik silaturahim dengan menghulurkan salam, dengan memberi salam. Kita bukan setakat 3 hari tak cakap, 3 tahun dah tak cakap. Kemudian kita bercakap, saya sayang pada Rasulullah. Sayang apa pada Rasulullah? Sesama Islam benci-benci. Ada Rasulullah membawa kasih sayang, ada Rasulullah membawa permusuhan. Rasulullah membawa kasih sayang, bukan bawa permusuhan. Kita hari ini tuan-tuan, daripada nu bergaduh sampai ke bawah bergaduh. Dari atas bergaduh, sampai ke kedai kopi bergaduh. Dalam masjid pun bergaduh. Kemudian kita bercakap, kita cinta pada Rasulullah. Malam ni kita buat cinta Rasul. Ya Hanana, Ya Hanana. Ya Hanana, apa kau kalau bergaduh? Salam tak nak, baik tak nak, menjeling dekat orang sebelah tu. Hey, datang juga biawak ni. Biawak dia cakap pada orang sebelah. Akibat daripada permusuhan ini, apa akan terjadi kepada kita? 2 kerugian. Kerugian di mana? Di dunia jadi rugi, dan di akhirat jadi rugi. Apa kerugian di dunia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kerugian ialah Allah timpakan kehinaan. Duribat alaihimuz zillah aynama thuqif. Allah Ta'ala akan timpakan kepada kamu kehinaan dimanapun saja kamu berada. Melainkan orang yang menjaga hubungan dengan Allah dan yang menjaga hubungan sesama manusia. 2 ni takkan dihinakan. Tetapi kita hari ini memuliakan Allah, menjaga hubungan dengan Allah. Tetapi kita tak jaga hubungan dengan manusia. Maka kata Allah, Allah bagi hina.
berapa banyak orang Islam yang dominan, berapa banyak orang Islam yang majoriti, tetapi dikuasai, ditadbir, diuruskan oleh orang yang minoriti. Bukankah itu hina namanya? Bukankah orang Islam itu ramai, kadang-kadang mulut dikunci, tak boleh bercakap pada agama dia sendiri? Pada agama dia sendiri pun dia tak boleh bercakap. Kerana apa? Dilarang untuk bercakap. Dan yang melarang bercakap tu pula hanyalah minoriti. Kenapa jadi macam itu? Kerana hilangnya kasih sayang sesama umat Islam. Berpecah sesama umat Islam. Akhirnya urusan agama umat Islam diuruskan oleh orang yang bukan Islam. Musuh-musuh Islam. Ini yang Nabi sebut, ini yang Quran sebut. Itu bahaya dalam dunia. Bahaya dia apa? Berapa banyak tuan-tuan hasil mahsul orang-orang Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Akibat dia apa? Akibat daripada permusuhan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, ada orang cakap, yalah ustaz, orang Islam ni miskin. Siapa cakap? Yalah Afrika miskin, lapar, kebuluran lah ustaz. Siapa cakap? Apa Allah zalim pada orang Afrika Islam? Bukankah Allah berikan mereka berlian, Allah berikan mereka lombong, Allah berikan mereka kepada mereka arang batu, emas, permata? Kalaulah Afrika itu miskin, negara-negara barat tidak akan menjajah negara mereka kerana adanya hasil mahsul. Bila Allah bagi hasil yang begitu besar kepada mereka, apa yang mereka buat? Berbunuh sama-sama mereka. Hasil yang begitu banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka digunakan untuk berperang sesama mereka. Kata Nabi dalam hadis ni, khaba abdun wa khazira. Siapa cakap orang Arab tidak kaya? Oh, kita tengok stadium dia saja, subhanallah, belum tengok bangunan dia lagi. Kaya raya, minyak berjuta-juta galen. Tapi sayang tuan-tuan, pergaduhan daripada dulu sampai sekarang tuan-tuan, sesama Arab, habis minyak dikuasai oleh orang lain. Ustaz, jangan cakap tentang Arab ni. Bangladesh miskin. Siapa cakap Bangladesh miskin? Kalau Bangladesh tak miskin ustaz, dia orang tak datang kita ustaz kerja ustaz. Pasal dia orang miskin lah. Mungkin negara dia miskin, tetapi negara dia kaya rakyat. Rakyat dia beratus juta. Dia tidak perlukan minyak, dia tak perlukan apa, dia cuma perlukan rakyat. Berjuta bekerja di Arab, berjuta bekerja di Dubai, berjuta yang bekerja di Malaysia, di Singapura. Berapa persen rakyat dia yang kerja di luar negara menghantarkan balik currency yang tinggi untuk negara dia, membangunkan negara dia. Apa yang berlaku di negara dia? Bergaduh sama-sama mereka. Di sinilah tuan-tuan yang kita tengok dalam hadis ini. Sayang umat Islam, Allah Ta'ala berikan minyak, berikan segala-galanya, tetapi kita memilih untuk bergaduh dan akhirnya kita menjadi kita pada hari ini. Itu kerugian di dalam dunia. Yang kedua, kerugian di hari kiamat. Apa Allah sebut? Kata Allah, wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardh. Tiga golongan yang akan mendapat laknat daripada Allah. Tiga. Dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Su'udar. Pertama, orang yang memutuskan perjanjian dia, yang melanggar amanah dengan Allah. Allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Kita dah berjanji dah. Allah tanya pada kita, alastu bi rabbikum? Hai manusia, bukankah aku ini Tuhan kamu? Seluruh manusia di alam ruh menjawab, qalu bala, wahai Tuhan, ya, engkau adalah Tuhan kami. Bila kita lahir ke dunia, semua bakat mengucap la ilaha illallah. Aku berjanji, aku bersaksi, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiap-tiap hari kita sebut tu, masa tahiyat awal, tahiyat akhir.
Tadi kita solat maghrib, semua angkat jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak fikir pun apa makna aku angkat jari ni. Yang dia fikir, nak pusing ke nak tegak. Tambah pula orang sebelah dia duk pusing jari ni. Dia bukan semayang, dia tengok apa hal pusing-pusing ni. Lain macam tengok dia ni. Yang pusing tu pun cakap, mesti dia tengok jari aku. Astagfirullahalazim. Dua-dua orang tak khusyuk semayang. Dalam semayang tu kita sebut, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna Tuhan? Dia pemilik kita. Alam seluruh ni, dialah yang memilikinya. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang mengatur segala-galanya. Apa kita kena buat? Taat kepada dia. Bukankah kamu dah berjanji Allah ni Tuhan? Ya, kalau begitu taat pada dia. Jangan bantah. Jangan tak setuju. Mana boleh tak sesuai benda ni? Tak sesuai kau cakap. Ada satu orang dia kata, ustaz, soalan saya. Soalan saya nak tanya ustaz. Saya tak pernah minta Allah ciptakan saya. Terkejut saya. Saya tak pernah minta Allah ciptakan saya, tapi Allah jadikan saya juga. Kemudian bila saya tidak buat ibadat, saya dihukum dimasukkan ke dalam neraka. Soalan saya, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka sedangkan saya tidak minta Allah ciptakan saya? Kenapa nak hukum saya pula? Saya tak minta pun. Sebab tu saya suka pegang mikrofon. Senang saya baling. Mana faham? Tak faham sudah. Mikrofon yang gantung di telinga ni susah nak baling. Kena macam ni, buka bawah baling entah. Kamu boleh tanya, saya tidak pernah minta Allah ciptakan saya. Kenapa Allah ciptakan saya? Saya jawab, sebab kita makhluk, dia Tuhan. Bila sebut dia tu Tuhan, dia nak buat apa aku suka dia. Dia nak jadikan kita ni buta ke? Dia nak jadikan kita ni hidung pesek ke? Dia nak jadikan kita ni hitam ke? Kita ni putih ke? Tu hak dia. Kita tak boleh persoal. Yalah, saya hitam, dia putih. Mana boleh dua-dualah kena putih? Bang, hitam ke putih ke, Allah tak tengok. Ya Allah tengok hati. Semua manusia dijadikan hatinya putih. Bersih mula-mula dilahirkan. Engkau yang mencorakkan dia jadi macam mana. Rupa Tuhan tak tengok. Paras rupa Tuhan tak tengok. Apa masalah abang? Abang yang membentuk hati abang jadi jahat, bukan Tuhan. Yang kedua saya cakap, bang, Allah jadikan kita dalam dunia bang, bukan lahir-lahir ke dunia tu, pandai-pandai kau lah. Lahir-lahir ke dunia tu, ai budak, pandai-pandai kau lah. Tak, Allah bagi hidayah. Lahir tu Allah bagi hidayah. Hidayah apa? Lahir-lahir je hidayah tabi'i Tuhan bagi. Beranak aja menangis. Kenapa menangis? Tanda budak tu sihat. Kalau tak menangis tuan-tuan, nestampa budak tu. Tambah pula tercekik pula, terbelit tali pusat, dah biru muka budak tu. Tampar, pam 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 tampar. Menangis budak, lega nesta. Tabi'i Tuhan bagi. Lepas-lepas mandi, lepas ada semua, tidur budak tu. Allah bagi tidur budak tu. Allah tak bagi cakap, Allah tak bagi nampak, Allah tak bagi gigi. Allah atur elok. Bayangkan lahir-lahir ke dunia dah boleh cakap. Ha. Apa sejuk ekor ni? Oh, pening tahu. Nak susu. Lambat ah. Ha? Sebab tu Allah tak bagi cakap, duduk diam-diam. Macam mana tahu dia nak susu? Dia menangis. Macam mana tahu dia dah kenyang? Dia tidur dia. Bila dia tidur, mak dia boleh rehat. Bila dia tidur, bapak dia lagi boleh rehat. Allah. Tu nama dia hidayah tabi'i.
Allah bagi dah. Sampailah bila-bila kita dapat hidayah tabi'i. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah panca indera. Boleh nampak, boleh fikir, boleh kaji, boleh semuanya. Tuhan bukan jadikan sia-sia. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah akal. Dia bagi otak untuk kita berfikir. Kemudian Allah bagi hidayah tuddin, hidayah agama untuk kita. Dan Allah bimbing kita dengan hidayah yang paling tinggi, nama dia hidayah taufik. Tak faham? Allah hantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja, yang ni haram, yang ni halal, yang ni harus, yang ni tak boleh, yang ni neraka punya jalan, yang ni syurga punya jalan, yang ni pahala punya jalan, yang ni dosa punya jalan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut jalan ni, jangan ikut jalan yang lain. Nabi cakap. Bukannya Nabi tak cakap. Nabi kata sembahyang tu wajib, sembahyanglah. Nabi kata puasa Ramadan tu wajib, puasalah. Nabi kata arak ni haram, jangan minum. Nabi kata zina ni haram, jangan buat. Bang, hidup kita dalam dunia ni abang senang bang. Dia tidak ada istilah mati mak telan, mati bapak luah, mati mak, tak ada. Wahadaina hun najdain. Tuhan bagi dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Pilihan. Saya datang dari Ipoh. Nak datang ke sini ni tuan-tuan, tekan Google Map lah, Waze lah, apa lah. Nak ke Bukit Jelutong. Ikut saja. Masuk highway ke kanan, ke KL. Yang gatal ke kiri tu buat apa? Saya tanya driver, ke mana Isa? Kuala Lumpur. KL kan kanan? Ke kiri boleh Ustaz? Pergi ke Alustar dulu, turun ke Kelantan, turun pula ke Pahang, naik ke Johor pula, datang sampai Ustaz. Itu Lusa pun sampai. Jalannya dah ditunjuk. Nama dia Nabi Muhammad punya jalan, Quran dan hadis. Kita kata saya sayang pada Rasulullah. Kalau sayang pada Rasulullah, kenapa tak ikut? Ikut Rasulullah bukan untung pada Nabi. Nabi itu memang dah ahli syurga. Ikut Rasulullah untung pada kita. Sebab kita belum tentu ahli syurga. Jadi kalau abang tak nak ikut Nabi, abang tak nak ikut Quran, memang neraka lah tempat dia. Dan jangan salahkan Allah. Sebab Allah dah bimbing. Daripada mula lahir sampai abang mati, Allah bimbing segala-galanya. Tak ada satu benda pun yang Allah tak bimbing pada abang. Masalah dia abang pekakkan telinga, abang butakan mata, abang tutup pintu hati. Summun bukmun umyun. Abang yang tutup. Akhirnya abang salahkan Tuhan. Satu. Yang kedua, manusia yang akan dapat laknat di hari kiamat siapa dia? Wa yaqta'u nama amarallahu bih. Orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, siapa yang mendapat laknat di hari kiamat? Wa yufsiduna fil ard. Yang membuat kerosakan maksiat di atas muka bumi. Saya duduk dalam masjid tuan-tuan ni, saya suka. Suka. Pasal apa? Pasal wangi. Wangi ni malaikat datang. Malaikat suka wangi-wangi. Sebab tu kita bila nak datang masjid, pakailah minyak wangi. Ini jubah seminggu tak basuh. Pening kita. Semayang sebelah kita pula, Allahu Akbar. Semayang sebelah imam suara. Lari niat tu imam. Tok imam dengan jubah kemat lah. Dia semayang sebelah Tok imam, semayang sunat. Allahu Akbar. Imam punya takbir. Dia datang sebelah, Allahu Akbar. Imam tu lari tu, Allahu Akbar. Beuh. Bahasa kita beuh. Busuk gila. Malaikat tak campur kita. Saya suka ni wangi-wangi ni, nama dia bukhur. Seronok, sedap. Wangi ni di mana?
Saya duduk di luar, dah bau dah wangi bakhur dalam masjid. Duduknya di luar. Berapa minit dah sampai? Tak sampai seminit dah bau. Tuan-tuan tahu tak, bau syurga jaraknya dapat dicium daripada perjalanan 500 tahun, 1000 tahun perjalanan dah boleh bau dah wangi syurga. Punya wanginya syurga tuan-tuan. Nak sampai dia tu makan ratusan tahun berjalan tapi wangi dah, wangi dah. Ada tiga golongan yang tak boleh cium bau syurga. La yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Dah lah tak boleh masuk syurga, wangi pun tak dapat. Siapa ustaz? Uququl walidain. Orang yang derhaka pada mak bapak. Orang yang derhaka pada mak bapak. Dah merah menyala ke belum? Belum ke ya? Awal pula tuan-tuan ni. Yang pertama, orang yang derhaka pada mak bapak takkan dapat cium bau syurga. Tuan-tuan tahu tak? Derhaka pada mak ni bukan jadi si tanggang tu. Oh, dah. Buzzer dah menyala. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La golongan yang kedua yang dilaknat ataupun yang tidak boleh mencium bau syurga. Yang pertama tadi saya sebut yang tidak boleh mencium bau syurga ialah anak yang derhaka pada mak bapak dia. Yang derhaka pada mak bapak dia tuan-tuan bukan jadi si tanggang tu saja. Yang pukul mak, bunuh bapak dia, sepak mak dia, lawan mak dia. Hanya dengan sebut perkataan uff. Aiman, apa? Dah derhaka dah. Jawab, tapi nada jawapan tu. Aiman, apa? Cukup dikira dahaka dah. Jawab elok-elok. Aiman, ya mak. Bukan apa? Ibu, man. Ni jawapan anak sekarang ni. Cukup dengan cakap, Man, balik kejap. Hei, mak ni masa ini dah nak balik lah. Apa kerja banyak, mak. Bukan macam mak dah pencin. Saya punya kerja, mak. Dahaka lah tu. Man, balik, man. Hari Sabtu ni boleh balik, man. Saya cuba, mak. InsyaAllah. Kalau tak petang, malam sampai, mak. Kalau tak boleh balik, mak, saya minta maaf. Saya tak boleh balik, mak. Kenapa pula? Duit tak ada, mak. Kalau mak bank cantik, ya? Oh, sudah, tuan-tuan. Mak transfer je, mak, kata dia. Aduh, ya tuan-tuan. Kalau sebut uffin pun dah jadi dahaka dah. Apatah lagi Allah Ta'ala sebut wala tanharhuma. Allah pesan, jangan kasar dengan mereka. Banyak orang yang bela mak, banyak orang yang bela bapak. Berak mak dia pun dia basuh, lampin mak dia pun dia tukar. Tapi tukar dengan benci. Angkatlah punggung mak. Angkatlah sikit, aduh. Tukar lampin. Bukan tak tukar. Basuh. Tapi dengan benci. Dalam hati duk tanya. Bila nak mati tuan ni letih. Aduh tuan-tuan ni. Sebab tu banyak orang mak bapak ni. Dia kata kalau nak mati pun ustaz. Biarlah tak ada nyusahkan anak-anak. Sebab tu di sekolah saya ada 300 orang tuan-tuan. Saya bela orang tua-tua ni. Lebih daripada 14 tahun dah saya dah bela. Macam-macam kerenah saya jumpa. Sama ada kerenah anak, sama ada kerenah mak bapak. Sabar. Allah Ta'ala sebut, kesudahan daripada kesabaran adalah kecantikan. Fasabrun jamil. Sabar tu cantik. Sebab tu kalau kita dapat mak sabar. Yelah, saya bela mak saya ustaz. Saya jaga mak saya ustaz. Kakak saya tak jaga. Abang saya lagilah tak jaga. Abang kenapa abang tak jaga? Dia alung ustaz, mana nak jaga? Sibuk ngutip hutang je. Saya jaga dia ustaz. Habis tu bila kakak saya datang ziarah dia, dia kutuknya saya ustaz. Dia kutuk-kutuknya saya. Dia kata saya lambat masak kat dia lah. Saya lambat suap dia makan lah. Saya ni dia dulu ustaz. Saya kecil hati dengan mak saya ustaz. Tak payah kecil hati lah kak. Oh itu mak. Mak cakap apa bagus ke mak lah mak. Janji saya baik dengan mak. Saya tak akan kecil hati dengan mak. Habis kuat senyum saja. Syurga untuk awak. Kadang-kadang mak ni duduk dengan menantu. Tapi menantu langsung dia tak faham. Menantu itulah yang teman di hospital. Menantu itulah yang tunggu dengan doktor, dengan wheelchair ditolaknya. Anak kandung hanya datang seminggu sekali, sebulan sekali. Rantai labuh bagi ke anak kandung. Gelang bagi ke anak kandung. Gigi mas pun dah cabut bagi ke anak kandung. Menantu ni apa pun tak apa. Tak apa kak. Setakat rantai mas tu akak ayah pun ada kak. Gigi mas pun ada kak. Yang kak nak dapat ni akak pahala kak. Jangan dahaka dengan dia orang. Saya
Di antara benda yang saya ingat sampai sekarang, tuan-tuan, bila satu makcik bagi saya RM3,000. Ustaz, dia RM3,000. Kalau makcik meninggal, ustaz uruskan. Kalau saya meninggal dulu, InsyaAllah ustaz muda lagi, makcik dah tua. Ish, sama eh kita makcik weh. Tak apalah, saya simpan. Dua, kalau makcik meninggal, ustaz jangan bagi tahu dekat anak-anak makcik tau. Oh, menyandor saya di kerusi ni. Ini amanah makcik. Jangan bagi tahu. Pasal apa tak bagi tahu, kan dia orang anak, tak nak. Sepanjang saya duduk dengan ustaz ni, dia orang tak pernah telefon, dia orang tak pernah datang, dia orang tak pernah ambil tahu pun sihat demam sakit saya. Saya kecil hati dengan anak-anak saya, ustaz. Saya bila dia cakap saya kecil hati dengan anak-anak saya, ustaz, saya dah menangis. Saya telefon anak dia, datanglah ziarah mak, datanglah ambil hati mak. Sementara mak masih hidup, mak dah terasa hati. Kalau mak tak ampunkan dosa awak, neraka awak tau. Haji 10 kali pun tak ada makna. Umrah tiap-tiap bulan pun tak ada makna. Sedekah yang penuh tabung masjid pun tak ada makna. Kalau mak derhaka, awak derhaka pada mak awak. Sampai kesudah tak datang tuan-tuan. Akhirnya mak dia meninggal. Waktu dia sakit, saya telefon lagi anak dia. Mak sakit. InsyaAllah ustaz, insyaAllah ustaz, apa-apa perkembangan ustaz bagi tahu lah. Tak datang juga. Saya tetap telefon dia pada hari meninggal. Nak datang, datang. Tak datang, sudah. Yang paling saya seronok bila dak ke bumi nak dah meninggal tu, dia cakap pada saya, ustaz, jangan ke bumi lagi. Tunggu kita orang dulu eh. Kita orang sampai dulu baru ke bumi eh. Tak ada pasal saya. Saya banyak hair nak buat lagi. Dah meninggal ke bumi lah. Pasal aku nak tunggu kau pula. Lain kalau tunggu kau sampai-sampai mak hidup balik, saya tunggulah juga. Waktu hidup tak nak minta maaf, waktu hidup tak nak berbakti, dah mati baru datang. Sian mak kita. Yang ketiga, manusia yang akan dilaknat oleh Allah, yang tak dapat cium bau syurga, siapa dia? Orang tua yang masih berzina. Oh, maknanya orang muda okey tak? Belah otak kamu. Orang tua pun tak boleh zina, muda pun tak boleh zina. Habis tu ustaz sebut tadi orang tua yang masih berzina, yang masih tangan muka ketuk-ketuk-ketuk-ketuk gatal lagi. Nak naik tangga tu kalau tak ada pemegang handle holder tu mampus tak boleh berjalan. Gatal lagi tuan-tuan. Pi cari lagi uno, Viagra lah apa, kopi janda lah apalah. Masih lagi buat, tak boleh cium bau syurga. Jadi tuan-tuan, itu balasan orang yang memutuskan silaturahim di dunia dan di akhirat. Baik, tuan-tuan balik rumah, buka surah Al-Anfal ayat 1. Allah Ta'ala kata apa? Fattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kamu pada Allah. Lepas bertakwa kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kamu. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa atiullah wa rasulah, dan taatlah kamu pada Allah dan Rasul. Empat perintah Allah dalam surah Al-Anfal ayat 1. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kamu, taatlah kamu pada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul. Nombor dua Allah Ta'ala letak, berbaiklah sesama kita. Taat pada Allah kita buat, taat pada Nabi kita buat, bertakwa kita buat. Tu, berbaik sesama kita. Malah layak, tak nyampah tak. Saya tak suka dia. Saya cakap terang-terang, ustaz. Saya kalau kenuri ke apa ke, dia memang saya tak jemput, ustaz. Dia bagi salam pun saya tak nak jawab, ustaz. Tak suka saya, ustaz. Sebab apa tak suka? Yalah kan. Itu ideologi masing-masing kan. Tapi saya tetaplah. Politik punya pasal ke? Lebih kuranglah. Saya allergic tengok bendera dia. Astaghfirullahalazim. Pergi Kenuri naik motosikal bawa isteri.
naik motosikal white tiga suku tu. Elok sampai-sampai di rumah pengantin, kemah dia warna bendera. Patah balik U-turn. Cari kedai mamak ujung tu. "Hei abang, nak ke mana?" "Tak payah, kau tak tengok bendera kemah dia warna apa? Aku allergic," kata dia. "Paksa bendera pun kau tak nak baik. Bagi salam tak nak." "Abang, kan dia bagi salam. Kenapa tak jawab?" "Ah, dia bukan geng aku." Itu nama dia budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan nama dia, tuan-tuan. Apa sal yang menghalang kau berbaik? Hadis pertama, rugilah siapa-siapa yang tidak ada kasih sayang dalam hati dia. Eh, Nabi ni tuan-tuan, dia cerita kita macam-macam. Kita selalu cakap, "Ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah." Doa tu. Duk doa. "Ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah." Duk minta doa, murah rezeki. Anak dapat kerja, bisnes jadi elok. Murahlah rezeki, ya Allah. Panjanglah umur, ya Allah. Nabi jawab, "Kau nak murah rezeki? Kau nak panjang umur?" "Ya." Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Tak nak ah. Tapi kau doa murah rezeki, minta banyak umur, Nabi bagi solution dia, sambung silaturahim. Tak nak? Kalau tak nak, tak ada murah rezeki. Tak adalah panjang umur awak. Jom tuan-tuan, Nabi ni dia bagi jawapan pada apa yang kita nak, apa persoalan kita. "Ustaz, ya." Nabi sebut telaga Kausar Nabi, gelas dia lebih banyak daripada bintang di langit. "Ya." "Macam mana kita nak bagi minum, nak dapat minum telaga Kausar, ustaz?" "Ustaz, orang ni orang Johor ke?" "Tak saja tuan-tuan." Johor lah. "Ini orang Johor ke?" "Tak, saya ikut je, saya ni banyak berjalan. Bila banyak berjalan kadang tu bawa bahasa orang masuk dalam ceramah. Kalau orang Perak dia tak sebut eh. Dia sebut bapa." "Oi, masjid ni bapa besar gila, nampak tu. Bapa, nampak ni. Oi, lampu dah macam di Andalusia lampu ni. Udah macam di Turki, cendelia ni bapa." Ah, itu orang Perak tuan. "Mak tak ada, bapa je tuan-tuan." Orang KL ni pula gila saja. "Oi, besar gila, nampak tu. Panjang pula le dia tuan-tuan." Kalau orang Kedah lain, orang Kedah lain, mereka adalah golongan yang sentiasa mengingati mati. "Oi, masjid depa tak tahan, sejuk nak mampu." "Tutup aircon, hangat nak mampu. Semuanya nak mampu." Inilah satu orang yang paling mengingati mati tuan-tuan, orang Kedah. Sedap pun nak mampu. Bagus. Mulia orang Kedah tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Nabi bagi jawapan, kalau kau nak minum telaga Kausar, kau jamu orang makan. Kalau kau nak dapat telaga Kausar, sambung silaturahim. Telaga Kausar nak, jamu orang tak nak. "Wa at'imut ta'am," kata Rasulullah. Sedekahlah bagi makan. Ni malam ni kita buat ceramah, bagi makan. Jumpa tuan imam. Agak-agak berapa ramai imam. "Saya nak sponsor makan malam ni." Masjid kita ramai dalam 5 saf. 5 saf tu berapa imam? 300 ada. Bapa. Satu kepala RM25 kali 30. Aduh. Tahun depan boleh imam? Tahun depan pula pergi dia tuan-tuan. Kita bagi pilihan pada dia. Kalau Abang Haji tak nak sponsor makan lepas maghrib, Abang Haji boleh sponsor makan selepas sembahyang subuh. Yang mana faham, faham. Tak faham, sedar. Kenapa subuh pula? Subuh 5 orang je, kata dia. Bukan di sini lah, ni di Afrika ni tuan-tuan. Ni sini okey. Ni Afrika ni tuan-tuan, sini okey. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Baik, ikut saya baca.
khaliful musyrikin, ahfus syawarib wa awfirul lihya. Baik, rawahul al-Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Nabi kata apa? Khaliful musyrikin, hendaklah kamu menyalahi perbuatan orang-orang kafir. Sampai di mana yang tak boleh meniru perbuatan orang kafir? Sampai misai dan janggut pun Nabi kata jangan samakan dengan mereka. Subhanallah. Nipiskan misai kamu, dandankan misai kamu, simpan janggut kamu. Sampai macam tu tuan-tuan, Nabi tak bagi kita ni. Mula-mula Nabi buat masjid di Madinah. Dah buat masjid, Nabi panggil sahabat. Macam mana pendapat kau orang? Kita nak panggil orang datang sembahyang. Rasulullah, kita bunyikan loceng lah. Letak loceng dekat luar, bunyi loceng ting 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 ting, dia orang datang lah. Bukankah memakin gunakan loceng tu agama lain? Kalau gitu kita pakai trompet. Pon 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 pon. Bukankah menggunakan tentuang itu juga menggunakan makhluk lain? Menggunakan agama lain. Datang pula sahabat pula. Apa susah ya Rasulullah? Izinkan saya naik atas bukit. Saya panggil orang. Oi, sembahyang. Sampai bila kau larang naik panjang bukit? Tak dapat jawapan. Balik, besok kita bincang lagi. Bila datang besok tuan-tuan, datang Sayyidina Umar, datang yang ini. Ya Rasulullah, semalam saya bermimpi ya Rasulullah. Kita memanggil mereka dengan seruan azan. Cuba kau sebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka diambillah azan tadi tuan-tuan. Sepakat semua para sahabat semua. Itulah cara memanggil orang datang solat berjamaah di masjid. Itu dalam bab agama. Jangan duk tiru punya style punya orang. Kita dah ada cara kita dah. Bila itu cara yang diajar oleh Nabi SAW, buat yang terbaik. Kenapa kau azan? Sunnah Nabi. Nabi azan. Buat yang terbaik. Nabi ambil orang yang paling sedap suara dia. Kau azan. Bilal bin Rabah, Abdullah ibn Maktum. Kau azan. Cuba tuan-tuan tengok. Bilal bin Rabah tu metalik tu gelap dia. Gelap metalik. Bukan cakap gelap je, tambah lagi. Nabi lantik dia jadi Bilal. Sampai sekarang tuan-tuan, siapa yang suara sedap, insyaAllah gelap orang tu. Whitney Houston gelap, Michael Jackson gelap, Stevie Wonder gelap. I just call to say gelap tuan-tuan. Semua yang gelap-gelap, semua-semua. Sampai sekarang tuan-tuan tengok. Yang mana black je tuan-tuan, sedaplah suara dia. Allah. Tuan-tuan tengoklah penyanyi hat tok-tok. Tengok penyanyi Michael Jackson. Berjuta. Lepas dia mati, lagi laku album dia. Semua suara, subhanallah. Dah zaman 50-an. Resales in the sunset. Wow, nombor tu tengok lagu siapa dia. Sampai sekarang kita dengar dia sebut tu. Round tu. Nek King Cole punya. Gelap tu. Loi, suara. Tu yang P. Ramlee tiru lagu tu. Resales in the sunset. P. Ramlee tiru. Gitar berbunyi. Malam sunyi. Tu cerita Doremi yang tanda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu bila kita ni jadi Bilal, yang terbaik. Supaya kita datang daripada hati, jatuh dalam hati jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, jangan lihat. Bilal ni, bujang ke duda? Nampak datang entah. Kadang-kadang kita main tangkap muak je. Din, azal engkau. Boleh lah? Mi. Tak lagu ramai, mi. Betul, mi. Disuruhnya Asih pula yang azan. Entah. Dia pun tak confident. Yang itu sekarang ni kita tak ikut sunnah.
Cari suara yang sedap. Ustaz, ada seorang tu sedap suara dia, tapi dia minta upah lah. Sekali bang RM20. Sebab dia kata dia datang dari jauh. Yang free ni okey lah, tapi yelah, usah maklum sajalah free, kata dia. Kami ambil yang free, eh, jimat duit masjid, kata dia. Bila bang tuan-tuan itu dia belasah, aku suka dia. Hayya alal falah. Budak dalam buaya pun menangis. Mama takut. Takut apa orang azal, kata dia. Kalau kita kata kita ni sayang pada Rasulullah ni tuan-tuan, buat yang terbaik. Macam mana Rasulullah buat, kita buat. Jadi makmum. Nabi kata apa? Mai ke masjid, kalau boleh jadi imam. Semayang berjemaah ni, kalau boleh jadi imam. Dah ada dah ustaz, imam besar, imam muda, imam ni. Tak payah rebut lah. Ambil yang nombor dua. Jadi muazzin. Ambil peluang. Muazzin masjid kita orang 8 ustaz. Oh, kalau kita jangan rebut lah, biarlah dia orang azan. Rebut saf yang pertama. Yang ni tak ada siapa cuk. Ada tak dekat surah tu? Haji Dola, Haji Mat, Haji Pian, ada untuk ni. Habis tu kenapa tak rebut? Rebut saf yang pertama ni. Nabi cakap, kalaulah kamu tahu kelebihan saf yang pertama, kamu cabut undi. Aku dulu, aku nak. Sekarang tak, tak ada. Siap suruh lagi. Lepas. Pak Haji, aku tak buat kipas. Lepas. Dia sayang ke kipas lebih daripada saf. Nasib baik tuan-tuan, masjid dia tak ada kipas tuan-tuan. Semua dapat ekor nak puas hati. Allah, kalaulah di dalam bab itu yang sekecil-kecil, jangan ikut orang kafir. Sampailah bab-bab lain tuan-tuan. Bab apa ustaz? Pertama, kita punya tubuh kita. Ni, rambut kita ni pun orang laki-laki, jangan duk buat macam rambut orang kafir. Gunting macam biasa sudah. Ni dak, pi buat line pula sini. Ah, sudah. Dia nipih ke sini, nipih ke sini, tinggal tengah. Rambut style pada mana ni, kamu ni mana punya rambut ni? Asal mana? Sejangkang je tuan-tuan. Tapi rambut, oi. Oi. Nabi tak bagi. Tak boleh. Pakai pula laki-laki subang belah kiri. Relax dengan bangga datang masjid. Saya semayang pak cik, subang saya punya hal, semayang saya tak tinggal pak cik. Tapi ini tak boleh. Ini perbuatan orang bukan Islam. Orang kafir memakai subang sebelah kiri itu sebagai tanda mereka itu gay. Bila gay, tengok gay, subang belah kiri dua-dua. Okey, kita geng. Dia tak tahu apa tuan-tuan, pergi Bukit Bintang pakai. Jumpa dia negro. Tuan-tuan. Sebulan di hospital menung je. Berak tak boleh, apa tak boleh. Ya faham, tak faham sudah tuan-tuan. Apa nak jadi engkau? Kita hendaklah menyalahi. Saya lihat hari ini orang Islam dah berdoa menggunakan lilin. Itu bukan orang Islam. Berdoa macam kita ni, doa. Tapi masalah kita ni dalam bab doa pun bergaduh. La ilaha illallah. Tu imam baca doa tahlil pun bergaduh. Ni apa tahlil-tahlil ni apa? Apa ni apa? Yalah doa, yalah sampai ke? Aduh. Itu yang puak-puak ni tak nak ikut ni. Aku berdoa dengan lilin lah, kumpul sampai kata dia. Masalah kita ni tak habis-habis bertelagah tuan-tuan. Yalah saya soal. Sampai ke? Baca-baca doa tahlil ni sampai ke? Baca sajalah. Sampai tak sampai tu urusan Allah. Kita ikhtiar. Dah saya belajar. Ustaz saya cakap tak sampai. Awak tanya ustaz awak balik. Dia dah pernah mati ke? Yang boleh tahu tak sampai tu dia pernah mati ke? Pernah ke dia dalam kubur menung? Tak sampai lah. Tak sampai. Ada tuan-tuan.
Janganlah cakap macam itu. Yang kita tanam tu orang. Kita bukan tanam batang pisang. Kalau tanam batang pisang, kambus balik. Ini orang. Ada lagi yang boleh bantu. Yang terputus amalan dia. Tapi amalan kita yang hidup boleh sampai pada dia. Wakaf boleh sampai. Umrah pahala boleh sampai. Takkan doa tak boleh sampai. Yang terputus dia. In qata'a amaluhu. Dia punya amalan. Hu tu balik pada mayat. Bukan kita ramai-ramai ni. Paksa doa pun nak bisin. Allah. Ada orang tanya pada saya. Ustaz, baru ni saya pergi masjid. Jadi tu imam tu, tengah-tengah baca doa, dia kalih ke belakang macam ni. Jadi saya tengok kiri kanan saya pun kalih macam itu. Saya tak adalah, saya macam inilah. Soalan saya, kenapa dia kalih macam itu? Doa kan macam ini. Kenapa macam ni pula? Saya rasa tak betul tu imam tu. Kalau gitu awaklah jadi imam. Banyak soal sangat. Yalah, saya tanya elok-elok ustaz. Kalau abang soal elok, saya jawab elok. Kalau abang soal loya buruk, saya pun loya buruk. Ada orang soal saya, ustaz, air mani najis tak? Air mani tak najis. Tak najis. Sebab apa tak najis? Kalau air mani najis, abang pun najis. Okey, soalan kedua. Kalau ustaz kata air mani tak najis, boleh tak kita ambil wuduk dengan air mani? Macam ni lah abang. Abang kumpul kalau dua kolah, lepas tu buka saya. Sampai kiamat tak sampai dua kolah, tuan-tuan. Apa punya soalan lah engkau ni? Engkau belajar dah air mutlak tu apa? Air mani tu tak termasuk air mutlak. Yang boleh bersuci ni air mutlak. Ada tak termasuk? Pergi belajar balik. Ini soalan-soalan yang macam-macam tentang soalan. Ustaz, alhamdulillah ustaz. Ya, saya tahun ini saya buat korban. Oh, tahniah. Tapi yalah kan, bukan nak bangga ustaz. Saya buat korban unta. Ui, besar pahala bang. Alah kan, bukan nak bangga, saja nak cerita ke ustaz lah. Nanti datang rumah buat unta ustaz. Susah nak dapat tu bang. Tapi itulah masalah dia. Unta tu, saya tak dapat unta Arab, dapat unta Australia. Habis tu, tak tahulah Islam ke tidak unta tu. Oh, sudah tuan-tuan. Tak tahu kan unta Australia kan. Saya kata senang bang, abang cek tengok dia bersunat lah, kalau bersunat insya-Allah tuan-tuan. Apa masalah agama pada unta? Mana ada agama unta tuan-tuan? Oi, larat tuan-tuan nak tanya ayam tu. Islam ke ayam? Kalau Islam aku sembelih. Kalau kafir aku tak makan kau. Biar betul tuan-tuan. Kadang-kadang bukan-bukan punya kita ni soalan yang bukan-bukan kita buat. Huru-hara kadang-kadang saya itu. Kalau kamu tanya soalan yang bukan-bukan, jawapannya pun saya bukan-bukan lah. Tanya elok-elok, jangan tanya nak malukan orang, jangan tanya nak hinakan orang. Dah, saya lupa dah tadi, apa benda pula yang mula-mula tak? Cerita bab unta dah terlupa yang pokok. Apa benda abang yang pertama tadi? Ha, abang pun dah lupa dah tu. Baik, balik pada hadis ni. Jangan menyerupai di dalam bab perkara-perkara orang kafir tadi ni. Masalah doa ya pun. Saya kata dekat dia, abang, doa ni minta pada Allah. Tangan ni gaya permohonan. Kalau orang tu berdoa dalam hati pun dah dikira berdoa. Tak ayah angkat tangan pun tak apa dia. Ya Allah. Doa minta. Minta apatah lagi dengan tangan. Tangan ni menunjukkan kesungguhan. Tuan-tuan semayang insya' sekali lagi, ada yang berdoa tangan di atas peha. Relax atas peha je tangan dia. Yang itu punya apa makna dia? Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Macam tak mengharap je tuan-tuan. Ada yang berdoa sambil cakap. Ada makan malam ni? Orang sebelah jawab, ada. Nampak catering ada. Ada jenis tu. Boleh menyimbang pula. Ada makan lah. Ada apa? Rasa boleh ni.
Cuba tuan-tuan pergi jumpa YB, cakap macam itu. YB, ada makan? Dia pun pelik ke apa yang kau ni? Minta elok-elok tak boleh? Ada yang minta bersungguh-sungguh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada. Sebab kita minta. Tetapi ada permintaan yang kita tak mau. Permintaan yang kita tak mau. Ni opa-opa ni. Datang perompak masuk dalam rumah. Kau nak ambil apa, kau ambil lah. Jangan apa-apakan makcik, tolonglah. Jangan apa-apa, nampak tak tuan ni? Janganlah apa-apakan makcik, nampak? Ada dia disebut, janganlah apa-apa. Lagi dia apa-apakan makcik tu. Benda yang kita tak nak macam ini. Janganlah apa-apakan makcik, nak, tolong nak. Kau nak ambil duit ke TV, kau ambil lah nak. Janganlah apa-apakan makcik, nak. Nampak? Kawan tu jenis mak syabu je ni. Duk isap syabu, ekstasi punya ni. Mak fit menyorak, dadah menyorak. Duk gelak, hehehehe. Tolong, jangan rogol makcik. Ah, dia rogolnya makcik tu. Kalau tak nak rogol macam ni, jangan, tolong, nampak tak? Tolong, jangan, tak mau. Buatnya, jangan rogol makcik. Lagi dia rogol makcik tu. Apa ni? Begitulah dalam kita berdoa. Kalau kita tak nak bala, ya Allah, janganlah kau timpakan bala pada kami, ya Allah. Kami tak nak bala, ya Allah. Itulah dia tangan macam itu. Paksa tangan pun bergaduh. Apalah teruk benar kita ni, tuan-tuan. Kemudian kita mengajak pada orang, jangan meniru pada orang kafir. Jangan tiru perangai orang Islam. Dan jangan tiru perangai orang kafir. Habis itu engkau jadi Islam, kau tak menunjukkan contoh yang terbaik untuk dia orang. Sehingga Rasulullah kata apa? Jangan samakan dalam misai dan janggut. Kita orang Islam trim elok-elok janggut ni. Abang-abang yang mana ada misai, trim elok-elok. Trim bagi segak, kemas. Janganlah sampai tak nampak mulut. Gini dia tak muncul. Kita tanya dia, kau ada mulut ke? Dia selok misal, ada. Aduh, tu yang saya kata dalam ceramah saya dulu. Bila dia minum air ni, tuan-tuan, berenang misal dalam air ni. Begini, macam kekeli ni. Misal, ada yang naik ke atas. Nipiskan, simpan janggut, kata Rasulullah. Banyak manfaat daripada janggut ni, tuan-tuan. Baik, yang ketiga. Hadis yang ketiga, kita baca hadis yang ketiga. Khuzil hikmah wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Baik, riwayat daripada Al-Hakim. Khuz, ambil. Apa makna khuz? Ambil. Jadi malam ni dapat khuz pun jadilah. Balik ke rumah, isteri tanya, "Bang, apa abang belajar malam ni dengan Ustaz Kazim?" Khuz. Apa tu? Ambil. Jadilah dapat juga tambah. Ni langsung tak dapat ni. "Abang, malam ni Ustaz Kazim mengajar apa?" Kira apa yang dia cakap tu jelaslah. Yalah, dia kata apa, isu apa, kira terang lah kan apa yang dia cakap. Yalah, dia kata apa, bab apa, kira apa yang dia cakap tu terang lah. Rupanya dia tidur, tuan-tuan. Luk terang, 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 lena tu. Bila balik tak tahu, haram apa pun tak tahu. Jadi malam ni kalau tuan-tuan dapat khuz, jadilah. Lepas ni nak suruh orang ambil barang, khuz, jadilah, ambil. Itu dia. Nabi kata, khuz al-hikmah. Ambillah kebijaksanaan. Ambillah ilmu. Ambillah pengajaran. Daripada siapa? Daripada siapa-siapa pun. Wala yadurruka, selagi mana ilmu yang kamu ambil itu tidak mendatangkan mudarat pada kamu. Subhanallah. Apa penyakit kita sekarang? Penyakit kita sekarang ni ialah nak belajar tu kita tengok siapa yang mengajar.
Oh dia prof. Oh dia ni dia. Saya macam dia jugalah setara dengan dia lah. Habis tu ustaz-ustaz yang datang ni. Saya. Oi. Dia tengok level sebab dia perasan level dia tinggi. Dia tak datang ustaz-ustaz ada kuliah maghrib minggu 4 kali ni. Dia jenis kita punya kan, kita tengok juga kan, tengok dia. Engkau duk tengok level dia tinggi, level engkau tak tahu mana. Semayang pun kau tak betul. Berapa ramai yang semayang lemah gitu tuan. Tengok tang takbiratul ihram cukup lah. Berapa ramai yang semayang salah bab takbir rukun qauli. Ada yang kat takbir tak bunyi apa. Wa salamun. Tak bunyi apa. Itu kalau dapat dekat director Ahmad Nispu tu. Cakaplah. Cakap. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap. Cakaplah bodoh. Ni cerita dia tuan. Takbiratul ihram kena dengar pada telinga sendiri. Allahu akbar. Kak Leha oi. Dengar pada telinga Kak Leha ya. Jangan sampai ke sini dengarnya. Allahu akbar. Siapa pula imam ni kata dia. Ada orang yang sembahyang takbir dia tak dengar. Dahlah buat dengan penuh gaya, mutu keunggulan. Action betul. Nampak tu, tu action tu. Salah tu bang. Ustaz ni lah yang tegur kan. Bang, salah tu. Kena dengar pada telinga. Oh, kena dengar telinga sendiri ustaz? Ya. Allah akbar. Salah bang. Takbir atau ihram, dia tak boleh diselang dengan benda lain. Tadi abang batuk. Ulang balik. Allah. Ulang balik. Allahu akbar. Ha, tak apa lah. Dia tak boleh diselang-seli dengan benda lain. Menguap. Allah. Tu imam tu. Satu kampung dengar guna mikrofon. Mana boleh nguap. Allahu akbar. Sedulah pula ya Allah. Kita ingat benda ni kecil. Sedangkan dia besar. Bila ada tok-tok guru ustaz-ustaz main mengajar ni, oh, dia bukan level saya ustaz. Saya. Oi. Saya kalau buat kat dewan semua kan saya pergilah. Saya tengok juga orang lah kan. Tambah kalau dia daripada overseas lagi lah kan. Bang, ilmu ni abang boleh kutip daripada pengutip sampah tu. Abang boleh belajar daripada orang yang sapu sampah tepi jalan bang. Kadang-kadang dia mengajar kita direct. Tapi kerana kita rasa kita lebih mulia daripada dia. Ini tak habis mengaji. Ini penyakit. Dah. Soalan dia macam ini ustaz. Bukan kita tak nak datang belajar. Habis tu. Aduh. Payah cakap. Ustaz datang sekali. Bila kita datang memang lah. Ya. Ya. Ada pun benda ini ya hukumnya haram ya. Itulah sebab saya tak datang ustaz. Saya pula tukar jawab. Hukumnya halal. Hukumnya haram ya. Tuan-tuan, nampak macam mana dah style dia. Ada ustaz macam itu tuan-tuan. Ada jemaah yang mengira tau. Dia ambil kalkulator, dia kira tu, sempua tu. Malam ni ustaz dia sebut 464 kali, ya ustaz. Ya? Ya? Dia kira, dia bukan mengaji, kira dengan kaunter tu. Allah. Saya ni, tuan-tuan, saya ni mengajar pondok. Kalau tuan-tuan nak mengaji betul-betul, datang pondok. Setiap hari saya mengajar di pondok di Al-Barakah di Manjui di Ipoh. Sehari saya mengajar 8 kitab.
8:30 pagi sampai 12 tengah hari. Dia ada 600 orang belajar dalam dewan tu. 300 orang pondok, 300 orang luar datang. Senyum-senyum tak ada, gelak-gelak tak ada. Bangun-bangun tak ada. Siapa nak kencing? Sekarang, sebelum start kelas. Dah start kelas, jangan bangun dah. Diam. Tak bangun tuan-tuan walaupun tua. Sebab ada yang pakai pampers. Dia belasah siap-siap dalam pampers dia. Serius. Sebab tu majlis ilmu, tadah kitab. Daripada huruf ke huruf, word by word ni tuan-tuan ni. Duk mengaji. Sebab tu yang saya ceramah ni, ini saya punya kreativiti saya. Yang datang dengar ceramah ni, cuba tengok adik dua orang ni. Hak seorang ni mata layu lah. Ni yang buat abang dia tu. Yang adik dia kecil tu okey lagi. Yang adik kita ni dah sandar kat bapak lah. Kalaulah saya ceramah mengantuk, tiga-tiga ni confirm tidur. Saya kena kontrol satu padang. Yang datang 5,000, yang datang 10,000 orang tuan-tuan. Saya terpaksa menyanyi, saya terpaksa bergurau, saya terpaksa serius, saya terpaksa santai. Supaya yang datang ni, yang nak terkencing, tahan. Yang nak balik, tak jadi balik. Budak-budak tak bercakap, orang tua tak menyembang. Itu kreativiti saya. Saya kena aja orang supaya mereka ni dengar majlis ilmu. Nak dapat majlis ilmu betul-betul, masuk dalam masjid, pergi kuliah, pergi mengaji, tadah kitab. Sebab ada orang cakap, Ustaz Khazim tu mana ada ilmu, apa dia ceramah, dia gelak je. Ambil mikrofon, kau bercakap di stadium 10,000 orang, kau kontrol. Ceramah saya di Singapura tuan-tuan, satu stadium penuh. Daripada atas sampai ke bawah, 20,000 orang. Cuba bayangkan saya ceramah. Ya? Islam mengajar kita bahawa bila nak habis ni? Bye-bye Ustaz. Bye-bye dia bang. Sebab tu kita kena kreatif. Tapi kalau nak ilmiah, datang. Saya ajar perbezaan 4 mazhab sekarang ni di sekolah. Mazhab ni kata apa? Mazhab ni kata apa? Mazhab ni kata apa? Mazhab ni kata apa? Dah makcik-makcik tu pula tak faham pula. Pening ustaz makcik. Oi ustaz. Oi makcik pening ustaz. Oi kalau gitu kita belajar Syafi'i sudah. Duduk diam-diam. Dia pun dah 80 tuan-tuan. Sebab tu kita nak mengajar mengikut orang di hadapan kita. Ni dalam masjid saya tak boleh menyanyi. Dalam masjid saya kena serius. Dalam masjid saya kena ajar. Saya tak boleh buat setiap budak-budak pada tuan-tuan. Okey, tuan-tuan imam, ikut saya menyanyi. Satu, satu. Itu di tadika. Buat di masjid, tu imam kena buat. Satu, satu. Saya sayang Allah. Tu imam kena buat tuan-tuan. Kan buruk rupa dia. Aduh. Jadi, ambillah dia. Tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu pun. Duduk saja dapat pahala. Tidur pun dapat pahala. Sebab tu saya kata tadi, saya ni mengajar orang tua-tua. Saya tak marah anak-anak murid saya yang tua-tua tu. Tengah-tengah ceramah, dia ambil kuih kacang hijau, kasui tu. Dia makan. Orang sebelah dia pula ambil karipap. Sebab apa saya tak marah? Sebab dia orang ni kencing manis. Ada kes 3 orang mati tengah dengar ceramah tuan-tuan sebab hypo. Dia tak makan di rumah, dia dengar pula Ustaz Kazim pula tak bagi keluar. Pengsan tuan-tuan. Terus melurut ke bawah, sudah meninggal pula tuan-tuan. Kencing manis tinggi, darah tinggi, tinggi. Sejak daripada itu saya kata, makcik nak makan, makanlah labu. Nak makan, makanlah. Haji Bakhir belanja. Ini cerita 3, ini cerita apa tuan-tuan? Labu lebi. Saya tengok Haji Bahri kata apa? Tuan Haji, budak-budak di luar minta lagi telur. Jangan katakan telur. Kepala gajah kalau nak makan pun makanlah. Kata dia tuan. Ya benda faham, faham, faham tuan-tuan.
Tu nama dia Haji Bakhil, tuan. Dapat Cikgu Murni, kepala gajah pun dia belanja, tuan. Saya cakap, makcik nak makan, makanlah makcik. Sebab dia ni gastrik. Lambat makan pukul 12 baru habis kelas. Makan. Yang saya tak bagi ialah bercakap waktu saya kuliah. Nak makan, makanlah. Makanlah. Minum, minumlah. Nak makan ubat, makanlah. Ada yang makan ubat tu tengah-tengah ceramah. Ada yang insulin. Ini. Astagfirullahaladzim. Insulin di rumah lah makcik. Oi, terlupa kata dia. Insulin. Macam-macam. Sebab tu saya meraikan orang. Tambah macam tuan-tuan ni. Duk bersila. Saya sedap kursi mahal. Pukul 12 pun tak apa. Ni datang ni. Setengah sakit gaut. Setengah sakit pinggang. Cukup-cukup lah. Pendek-pendek sudah. Dah pukul 9 dah. Stop lah. Saya kena mengajar pada tuan-tuan. Sampai tuan-tuan tak terasa. Ya Allah. Udah sejam setengah. Inilah dia mengajar. Seronoknya mengaji. Terasa tak sejam setengah kita ada? Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tau. Tuan-tuan apa rasa ada gelak. Sampai sekarang tapi habis. Yang teruknya saya. Yang benar faham-faham. Tak faham sudah. Kita baru baca sampai hadis yang ketiga. Masjid ni tuan-tuan. Saya pernah datang Tuan Imam. Bila Tuan Imam? 2016. Saya dah pernah datang. 3 tahun lepas. Jadi kita akan sambung lagi 3-4 belakang hadis ni. 3 tahun lagi tuan-tuan. Yang mana faham-faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, saya akan tutup ceramah saya ni. Seperti biasalah saya ni. Tiap-tiap kali ceramah bermula tahun lepas bulan Mei, bulan Jun. Selepas sahabat-sahabat saya meninggal. Saya takut saya meninggal juga. Sahabat saya yang pertama meninggal, PA saya, Anwar Mat Taib, Allah Yarham. Dia jaga saya 25 tahun. Sebulan lepas dia meninggal, sahabat saya pula, Ustaz Mokhtar meninggal. Dia jaga saya lagi lama tuan-tuan. Dua-dua sakit jantung. Saya pun sakit jantung. Saya kata lepas ni aku pula. Dan saya dah niat. Saya nak sampaikan ilmu yang selama ni saya sorok, saya tak bagi tahu pada jemaah-jemaah yang ikut kuliah saya. Sebab tu setiap kali saya ceramah tuan-tuan, saya tutup dengan petua. Tuan-tuan boleh ambil lah. Petua ni saya sendiri amalkan. Saya sendiri yang buat. Saya belajar, saya tuntut. Kadang-kadang saya kutip daripada orang tua-tua. Saya jadikan amalan saya. 2-3 bulan lepas, gigi saya sakit. Jumpa doktor, nak buat rawatan akar. X-ray semua, doktor kata tak dapat diselamatkan atau macam mana pun kena cabut. Saya ni makan ubat cair darah. Telefon doktor jantung. Okey, boleh cabut lah. Okey, stop ubat sakit jantung apa nama cair, cabut. Ngangalah saya depan doktor gigi tadi. Sejam setengah dia duk proses gigi saya tak cabut-cabut. Nasib baik dia tu cantik tuan-tuan. Kalau jantan seterajang lama dah doktor ni. Aduh, lalas dia panggil satu nurse pegang kepala saya. Sorry yang datuk ah, sorry yang datuk ah. Dia pegang kepala saya ni. Bila nak selesai ni? 5:30 doktor lelaki datang. Pengabih dia. Okey datuk ah, sorry ya. Okey sekarang saya yang ambil ya doktor ah. Dia tarik tuan-tuan, patah pula dalam ni. Bunyi pro. Oh, apa tuan-tuan ni? Dia gerudi pula. Darah punya lah banyak tuan-tuan. Jahit tidak, apa pun tidak. Dia nganggung gitu. Ya. Dia ambil kapas, dia tutup. Macam mana ni, doktor? Macam mana ni? Saya tanya dia.
Dato, you tengok pada kapas. Nah, kalau kapas itu masih ada putih-putih, ha, tidak ada darah, ha, separuh darah, separuh kapas. Okey, itu normal lah. Tetapi ya, kalau kapas itu semua sudah darah, merah semua, ha, maknanya you kena pergi emergency. Ya. Oh, sudah tuan-tuan. Selam beruk je dia cakap. Saya pun balik duduk menunggu kereta ni. Sampai pukul 12 malam tuan-tuan, masih bleeding lagi. Dah setengah plastik dah kapas penuh dengan darah. Isteri kata, abang, banyak je lagi darah abang. Kejap berhenti lah. Pukul 12 tak berhenti. Abang, cepatlah ke hospital abang. Buatnya pingsan payah je abang. Oi. Bising betul orang tua ni saya cakap. Junglah abang, junglah abang. Mama tepi sikit mama. Ayah ni sikit gigi ni ketampar. Dia jujur sikit ni. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan cara menghentikan pendarahan. Pertama, surah Al-Fatihah sekali. Kedua, selawat Syifa sekali. Ketiga, tuan-tuan baca surah Hud ayat 44 sekali. Dan tuan-tuan ambil kapas tadi, tuan-tuan benamkan di lubang tadi. Tuan-tuan baca apa sebelum benamkan dia? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tutup. Bila nak tutup? Bila sebut ba wa tabb dah. Begitulah akak-akak opah-opah di belakang. Pergi Mekah haid. Macam mana ni ustaz? Opah datang haid, opah datang haid pula. Atau dia tanya suaminya, tanya dah suami kata mana aku tahu kamu punya, kata dia. Udah tuan-tuan. Jawapan paling bernas pada suami ni. Nah, nak balik ke Malaysia, haid belum stop. Duk dalam ihram lagi ni. Ambil air zam-zam. Baca Al-Fatihah tadi, selawat Syifa tadi, surah Hud ayat 44. Suruh suami ambil tapak tangan, tabbat yada abi lahabin wa tab, dipukul dengan belahan belakang dia. InsyaAllah stop darah dia. Yang mana datang uzur. Tanpa sikit je. Watab. Jangan gini. Duduk, duduk. Watab. Udah patah pinggang malung tu. Kawan dah lah tu. Masalah rebut tulang. Baik, jadi sekadar itu saja kuliah kita, ceramah kita pada malam ini. Sayang Rasul, ikut Nabi betul. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita. Saya dah tuliskanlah dalam buku saya yang terbaru. Semua petua-petua saya. Jadi tuan-tuan boleh sedekahkan pada sekolah saya, untuk warga emas di sekolah saya tu, dengan dapatkan buku-buku saya ni yang terbaru ni, petua ni di luar sana. Niat sedekahlah untuk sekolah saya, mudah-mudahan dapat bantu meringankan beban belanja di sekolah saya, menjaga lebih daripada 300 warga emas tuan-tuan. Sekian saja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.